Salam sejahtera dan selamat kembali ke Kompas Dunia. Polis daerah Jeli membuka kertas siasatan terhadap menteri di Jabatan Perdana Menteri, Mustafa Mohamed, atas dakwaan melanggar prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan. Ketuanya DSP Ahmad Arifin berkata, anggota Parlimen Jeli itu dan beberapa individu lagi disiasat mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Paturan 17 dalam Pengurungan 1 Paturan-Paturan Pencegahan dan Pengaluan Penyakit Pejangkit. Kata Ahmad, polis menerima satu laporan semalam susulan gambar menteri yang bertanggung jawab dalam hal ehwal ekonomi itu tular di media sosial. Tambah Ahmad, polis memang tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu yang melanggar SOP walaupun individu terbabit seorang pemimpin kerajaan,